dengan perbandingan 4. 4 banding 1. Bisa menggunakan sendok ataupun dengan gelas ukur 4 banding 1 diartikan 4 sendok clear, 1 sendok hardener, 2 sendok thinner. Sendok ini sudah berukuran dengan setara dengan 25 mili. Setara satu sendok ini. Biasa saya menggunakan dengan takaran ini. Untuk hasil tanpa bintik-bintik, sebaiknya kita menggunakan thinner sebanyak melebihi dari takaran pabrikan. Dua untuk takaran pabrikan. Jadi saya dapatkan hasil yang wet loh. Sebaiknya gunakan takaran thinner sebanyak 3 atau 4 melebihi dari standar dari takaran pabrik agar hasilnya nanti tidak terjadi bintik-bintik dan sangat mudah dalam pengaplikasiannya. Dengan setelan cat, gunakan setelan tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Jadi intinya gunakan settingan untuk setengah saja. Untuk soal lebar menyesuaikan media yang akan dicat.